Jadi pihak dari atas, pihak TC-nya bawa samurai nyampe diobrak-abrik ke Hotel Sunny Rosa. Motor ojol masih banyak yang di atas. Kalau sleeping kemudian terjadi korban, siapa yang akan bertanggung jawab? Saat ini ya, permintaan dan permohonan dari kita, selain memproses para pelaku tindakan kriminal ataupun penganiayaan, material-material yang ada di Bandung yang arogan supaya tidak ada lagi. Jaga saat ini kondisivitas. Alhamdulillah kita sudah diterima oleh Kapolrestabes Bandung dan insya Allah berjanji kasus ini tidak akan main-main. Siapa pelakunya itu dan siapapun backingnya. Backingnya tewas. Kebongkar, semua akan kebongkar. Ya, jadi tak nanti. Tadi ada yang korbannya motornya yang dirusak, sekitar 14 unit. Silakan nanti masuk ke dalam. Dan kemudian korban-korban yang masih di rumah sakit, masih di IGD saat ini, juga nanti akan ke sini. Ya, jadi tolong nanti dikasih jalan untuk teman-teman yang korban dari kita. Ya, siap kondisi? Siap! 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 Hey, teman-teman, saatnya sudah saatnya adalah 2023. Untuk mantel-mantel yang ada di Bandung yang berikan panjangan. Mohon perhatian sebentar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih ya atas nama Bapak Kapolrestabes Bandung, mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan semuanya sudah datang ke sini dan kondusif semuanya. Nah, tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Tapi mohon maaf kalau bisa rekan-rekan yang di sana silakan mungkin bergeser ke sini biar arus lalu lintas tetap jalan ya, karena saudara-saudara kita, warga kita juga, warga Kota Bandung atau Jawa Barat akan melintas juga. Jadi rekan-rekan semuanya tunjukkan bahwa rekan-rekan bisa diatur dan memang ini adalah jalan kita semuanya. Jelas? Jelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.